Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah rahasia bagi teman-teman yang kakinya bau. Dulu kaki saya itu bau, jadi kalau kerja di kantor pakai sepatu apa itu, pantofel kayak gitu itu. Bukan cuma pantofel sih, semua sepatu. Baunya minta ampun. Sampai di mobil itu gak berani buka, saya takut teman-teman saya pingsan. Itu saya alami sudah lama sekali. Akhirnya saya mendapatkan sebuah solusi pakai roll on yang dipakai untuk diketiak itu. Mereknya Rexona lah ya, gak apa-apa nyebut merek ben gak, ben langsung paham. Nah, tapi kan itu harganya mahal. Nah, pada suatu ketika saya punya ide. Ini kan karena kuman gitu ya. Jadi saya mencoba pakai namanya Herosin. Masar kabeh. Herosin. Dan ternyata bagus ya pakai Herosin. Dan sekarang tidak bau lagi. Tapi ya gitu, setiap mau pakai sepatu harus pakai Herosin. Jadi murah tetapi gak bau lagi. Guys. Ya. Ini saya tunjukkan. Saya itu kalau gak ada Herosin itu saya gak percaya diri. Bukan apa, jangankan orang lain, saya sendiri aja pingsan kok. Kaki saya tapi setelah ada Herosin ini luar biasa guys. Nah ini tunjukkan sama teman-teman ya. Agak gelap ya. Nah ini, nah pakai ini Herosin. Nah, jadi seperti ini makanya. Gini sini. Wow. Ini sudah bangun. Permisi ya Es. Saya lihatkan kaki saya. Gak apa-apa yang penting teman-teman bisa paham. Terus kalau mau aman. Ya, terus kalian mau masuk barang sekalian ini. Kalau mau apa? Aman ininya dikasih. Ya. Ya. Ya, gini dikasih gini. Nah, seperti itu. Baru ya. Baru pakai kaos kaki. Gak apa-apa ya, sekoncoku rame isu guru ngopi deh. Terus pakai kaos kaki ini. Nah. Ya kayak biasa lah pakai. Kok ribet. Nah, seperti itu. Nanti bisa teman-teman coba ya, kakinya bau. Wah, ini luar biasa ini pakai. Ini sangat ampuh sekali membasmi kuman di kaki sehingga kaki Anda tidak bau. Jika demikian salamualaikum, semoga bermanfaat. Kalau gak percaya dicoba aja ya. Nanti kalau gak berhasil info saya. Ya, info saya mungkin ada yang salah dalam pemakaian. Iya, dah.